Anda jangan munafik. Gimana? Anda sudah percaya apa belum? Ayo. Anda sudah percaya atau belum? Baca ayat ini. Ayo. Loh, bukan berita. Tanda-tanda ini mempercayai orang yang percaya. Ayo. Iya, itu hanya tanda, Pak. Salam untuk teman-teman sekalian yang berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita membahas mengenai Ustadz Masyud MD teman-teman sekalian, di mana dia ini aktif ya dalam membahas kekristenan, baik dalam ceramahnya dan juga saya akui bahwa beliau juga tidak segan-segan untuk ikut dalam debat lintas agama yang akan dilaksanakan secara resmi ya. Tetapi teman-teman sekalian yang bikin ngakak adalah tafsirannya, pengertiannya, dan juga pemahamannya, buah pikirannya dipaksakan harus seperti itu ya, ayat-ayat kitab suci daripada orang Kristen ya. Dia memaksakan diri dengan itu teman-teman sekalian, sehingga seringkali dia emosi, seringkali dia itu ya... bisa jadi hampir berkelahi dengan orang-orang Kristen yang berdebat dengan dia. Tapi kali ini dia berhadapan dengan seorang pemuda yang badannya gemuk, ya badannya ya besar dari dia ya. Jadi mereka perdebatkan masalah Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17 ya. Padahal harus dibaca secara keseluruhan sebenarnya, bukan hanya ayat 17 itu. Tetapi teman-teman sekalian, untuk kita mengerti hal ini, mari kita menonton terlebih dahulu perdebatan mereka berikut ini. Yesus membuktikan satu persatu, saya hanya ingin Markus yang sedang kita permasalahkan. Oke, kalau memang Anda percaya Markus, kalau Anda minum racun enggak akan mati. Karena di situ ya disebutkan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Anda percaya apa enggak? Saya percaya. Nah, berarti Anda siap minum racun. Saya juga mau tanya, kalau itu adalah perintah Tuhan untuk Bapak, Tuhannya Bapak, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Tuhannya Bapak itu menyuruh kamu bisa minum racun, Bapak percaya atau tidak? Sebentar. Saya mau tanya dulu itu, harus clear juga. Kalau ada perintah dari Allah, saya minum racun. Sama, saya juga. Nah, ada perintah, tanda-tanda ini. Karena saya percaya dia berkuasa. Kalau saya mati, itu juga coba sesuai dengan perhatikan semua ya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Berarti Anda sudah percaya, ayo minum racun maut. Anda jangan munafik. Gimana? Anda sudah percaya apa belum? Ayo, Anda sudah percaya atau belum? Baca ayat ini. Ayo, bukan berita. Tanda-tanda ini mempercayai orang yang percaya. Ayo. Itu hanya tanda, Pak. Itu bukan perintah. Enggak ada kalimat perintah. Berarti Anda belum percaya. Enggak paham Alkitab. Bapak yang tidak paham terhadap Alkitab. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Itu kalimat perintah atau bukan? Coba Bapak belajar bahasa Indonesia baik-baik. Saya mau kasih tahu. Coba. Belajar bahasa Indonesia baik, itu kalimat perintah atau kalimat apa? Ya, teman-teman sekalian, itulah perdebatan mereka yang kita sudah dengarkan bersama. Dan teman-teman bisa mengambil sebuah kesimpulan di sini, bahwa Ustadz Masyud SM ini, dia mencoba memaksakan kehendaknya mengenai ayat Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, dia paksakan hal ini. Kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Kamu harus bisa minum racun. Kamu harus bisa membuktikan bahwa Yesus sedang menyertai kamu, kamu minum racun. Kalau kamu tidak mati, berarti benar. Dia juga pun katakan, kalau kamu tidak mati setelah minum racun, saya akan masuk ke agama Kristen gitu ya. Dan ini sering sebenarnya, bukan hanya di
depan pemuda ini yang menyampaikan hal itu, tetapi juga beberapa kali dia mengikuti debat dan dia menyampaikan hal itu, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kita bisa mengerti Markus pasal 16 ayat 15 sampai 17 ini hingga sebenarnya sampai ayatnya ke-20. Perikopnya ini adalah penampakan Yesus beberapa kali, menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia juga mengutus murid-muridnya, dan kemudian Yesus terangkat ke surga. Ini sebenarnya inti daripada pembicaraan di sini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini, analis kembali dari ayat 15, dikatakan firman Tuhan, saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwa ada dua bagian. Yang pertama, ada sebuah perintah untuk pergi memberitakan Injil. Dan yang kedua, di sini kita melihat ada pernyataan, ada sebuah kepastian ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang yang pergi memberitakan Injil, yang mau menyampaikan kabar gembira mengenai keselamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka akan disertai oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, di sini dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis ya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan ini teman-teman sekalian sangat jelas kepada kita bahwasanya kekristenan harus percaya, harus dibaptis, harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi, dan juga harus siap sedia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, nah, apa yang menjadi pernyataan? Ya, kalau tadi kita lihat adalah sebuah perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, atau pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, kepada semua manusia, ciptaan Tuhan, diperdengarkan, mulai dari ujung dunia yang satu sampai ke ujung dunia yang lain, harus diberitakan tentang Injil ini. Sehingga semua orang akan bertekuk lutut dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan orang-orang yang akan diselamatkan adalah orang yang mau percaya dibaptis. Dan pastinya mereka akan beroleh hidup kekal. Nah, kemudian Tuhan meneruskannya dengan memberikan sebuah pernyataan, memberikan sebuah kekuatan, motivasi kepada mereka, bahwa mereka tidak perlu takut terhadap apapun, karena Tuhan akan menyertai mereka, teman-teman sekalian. Akan terus ada bagi mereka. Maka dikatakan di sini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dan hal ini sudah dialami oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Tanda-tanda ini sudah dialami oleh Rasul Paulus, digigit ular, minum racun. Ya, mereka tidak celaka. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Nah, dalam hal ini teman-teman sekalian, bukan berarti kita mencobai Tuhan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Masyuk SM tadi, kita ambil racun, langsung minum, dan kita mati atau tidak. Ini namanya mencobai Tuhan. Iblis juga melakukan hal demikian kepada Yesus Kristus. Jika engkau anak Allah, ya, ubah batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menggunakan firman Tuhan, teman-teman sekalian. Dia katakan, ya, bukan dari manusia hidup, bukan dari makanan, tetapi dari firman yang keluar daripada mulut Allah. Kemudian iblis mencobai lagi. Jika engkau anak Allah, ya, lemparkan dirimu dari hubungan baik Allah itu. Karena ada ayat, ada seperti cara daripada Ustaz Masyud SM ini ya, ada ayatnya gitu ya, bahwa Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menada kakimu sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Tapi Yesus katakan apa, teman-teman sekalian? Apakah Yesus membuang dirinya?
jatuh dan ditada oleh malaikat-malaikat? Tidak. Tapi Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Tapi berbaktilah kepada Allah. Nah teman-teman sekalian, demikian juga hal ini. Ketika kita disuruh sebagai orang Kristen, minum racun, kan kamu orang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Kita bukan orang bodoh. Bukan seperti itu memahami tentang ayat ini. Ya, inilah sebuah motivasi, dorongan kepada Tuhan. Tetapi teman-teman sekalian, dengan sendirinya kuasa itu akan mengalir. Ya, kita diracun. Bisa saja Tuhan menyertai dan juga ya tidak membuat kita celaka walaupun kita minum racun itu. Yang mematikan pasti. Karena Tuhan menyertai, kita tidak akan mati. Ini sebuah pernyataan, bukan perintah. Sekali lagi, ayat Markus pasal 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dan teman-teman sekalian, kalian bisa melihat sendiri. Saudara-saudari saya yang Muslim, kalian bisa melihat sendiri. Ya, bahwasanya hal ini benar-benar terjadi dan dialami oleh orang-orang Kristen. Ya, banyak yang melakukan mujizat-mujizat. Contoh sekarang Pastor Andy Simon yang menyembuhkan banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan pergi, setan lari, bahkan tunduk kepada firman dan doa yang disampaikan oleh Pastor Andy Simon. Kemudian ada juga yang meminum racun. Ya. Ada yang diracun secara tiba-tiba, tetapi mereka tidak mati. Karena apa? Karena Tuhan menolong mereka. Kemudian mereka juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Yes, ada bahasa roh, ada nubuat, ada ya pernyataan-pernyataan Allah yang disampaikan kepada mereka, lalu mereka menyampaikan kepada umat. Kemudian mereka juga, para teman-teman sekalian di sini katakan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak dapat celaka. Mereka meletakkan tangan mereka atas orang-orang sakit, dan orang-orang sakit itu akan menjadi sembuh. Ini adalah sebuah tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang percaya. Sehingga teman-teman sekalian, dengan adanya orang percaya bisa melakukan hal ini, banyak jiwa-jiwa yang akan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti semua orang Kristen yang sudah percaya pada Yesus, mereka boleh minum racun, mereka boleh digigit oleh ular kobra, mereka boleh apalagi itu melakukan ini, melakukan itu, dan juga ya mengusir setan dan macam-macam. Tidak. Karena hanya orang-orang Kristen tertentu juga yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mau datang kepada Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan, dan karunia terkhusus akan diberikan oleh Tuhan. Ya, tidak semua orang, karena itu karunia Pak Ustaz. Maka Anda tidak bisa paksakan hal itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, dia ngegas, dia suara besar untuk apa? Untuk membenarkan argumentasinya, sampai nunjuk-nunjuk, sampai dia ya hampir berkelahi ya, dengan salah satu pemuda tersebut yang gendut badannya. Tetapi teman-teman sekalian, ingat bahwa kita harus dengan lemah lembut, kita harus bisa memberikan pemahaman bagi mereka yang buta akan kebenaran firman Tuhan. Oke teman-teman sekalian, demikian yang saya bisa jabarkan buat kita mengenai Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 bahkan sampai 20, dan kiranya teman-teman bisa mempelajarinya lagi, membacanya kembali, sehingga teman-teman tidak tersesat, tidak terpancing dengan apa yang disampaikan oleh para penyesat-penyesat di akhir zaman, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang akan ada dan yang sudah ada di akhir zaman ini, karena muncul semuanya itu, karena Yesus sudah menubuatkan itu teman-teman sekalian. Oke teman-teman, saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.